Dalam rangka Hari Pariwisata Sedunia serta menjelang Natal dan pergantian Tahun Baru 2019, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara menggelar event akbar mengangkat dan mengenalkan potensi pariwisata di wilayah tersebut, serta mendongkrak jumlah pengunjung di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kontingen Sanggar Tari Yabin menyampaikan bahwa event akbar tersebut memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat, serta generasi muda dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, terutama pada event budaya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Tapting ini sangat positif ya buat pelajar, buat para pekerja dan semua anggota lapisan masyarakat. Semoga nantinya ke depan event-event acara seperti saat ini semakin sering dan semakin banyak dilaksanakan sehingga kita masyarakat luas lebih mengenal budaya bangsa, terutama budaya kita di pesisir pantai Sibolga dan Tapanuli Tengah ini merupakan sebuah tarian atau yang lain-lainnya yang berhubungan dengan berhubungan dengan etnis Batak, Nias, Jawa yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini. Kebetulan kami kemarin diinformasikan dari panitia bahwa kami dari umum Bu, ya? Tapi tingkat dewasa. Tingkat dewasa Bu ya. Berarti ada tingkat remaja, tingkat anak-anak juga ada Bu ya? Saya rasa demikian karena panitianya kemarin mengarahkan kami dari Yayasan Yabin untuk memasuki kategori tingkat dewasa. Kontingen Sanggar Tari Yabin juga berharap agar event tersebut bisa dilaksanakan kembali pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga generasi muda dapat menyalurkan bakat serta mengenalkan budaya Tapanuli Tengah kepada masyarakat luas. Wahyu Amri, N2S TV, memberitakan.